Halo teman-teman semua, kali ini kita lagi ada di perlintasan kereta api dekat stasiun Haurpugur, Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nomor JPL-nya itu 181, palang pintu ini langsung dioperasikan dari dalam stasiun Haurpugur. Sedangkan jalur ke arah timurnya itu mengarah ke stasiun Cicalengka. Dan ini adalah tampak bangunan baru pos JPL Stasiun Haurpugur yang belum digunakan ya teman-teman. Dan di sore hari ini nanti kita akan hunting banyak sekali kereta api ya. Seperti apa keseruan konten kali ini? Yuk langsung aja ditonton videonya sampai selesai. Yang pertama ini kita langsung disambut oleh kereta luar biasa nih teman-teman, yaitu KLB kereta ukur jalan rel EM120 dari Purwosari tujuan Bandung. Yang kedua ini persiapan masuk stasiun Haurpugur kereta api nomor 465C lokal Bandung Raya dari Cicalengka tujuan Padalarang. Persiapan berjalan langsung stasiun Haurpugur kereta api nomor 159B Lodaya dari Solo Balapan tujuan Bandung. Persiapan diberangkatkan dari stasiun Haurpugur, kereta api nomor 468C, lokal Bandung Raya, dari Padalarang tujuan Cicalengka.
Persiapan masuk stasiun Haur Pugur kereta api nomor 467C lokal Bandung Raya dari Cicalengka tujuan Padalarang. Persiapan melintas kereta luar biasa lagi nih teman-teman, yaitu KLB kirim lokomotif dinas dari Cibatu tujuan Bandung. Persiapan diberangkatkan dari stasiun Haur Pugur kereta api nomor 470C lokal Bandung Raya dari Padalarang tujuan Cicalengka. Persiapan melintas Sang Raja Selatan, kereta api nomor 5C Argo Wilis dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Persiapan melintas kereta api nomor 311A Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo tujuan Kiara Condong.
Dan ini adalah hunting terakhir teman-teman, yaitu persiapan melintas kereta api nomor 120C Malabar dari Bandung tujuan Malang. Dan oke, segitu aja teman-teman untuk konten kali ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.